Selamat malam, shalom, opa dan oma, serta bapak dan ibu yang terkasih. Saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Perkenankan saya, nama Mary Was Manuputi, anggota Jemaat PKLU GPIB Immanuel Bekasi. Bapa dan Ibu serta Oma dan Opa, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita mohonkan bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami selalu bersyukur dan berterima kasih atas berkat dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan sudah berikan kesehatan kepada Opa Oma, bahkan kami semua. Dan pada malam hari ini kami akan membaca Alkitab. Biarlah Tuhan memberikan Roh-Mu yang kudus supaya kami dapat membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Kami serahkan akan pembacaan ini ke dalam tangan Tuhan saja. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini dari Markus 1 ayat 40 sampai ayatnya ke-45. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Ketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini
kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu. Persembahkan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkan kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Amin. Oma Opa serta Bapak Ibu sekalian, mari kita mendengarkan uraian pada malam hari ini di dalam Sabda Bina Umat. Mengharapkan belas kasihan Tuhan. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Injil Markus menyaksikan bahwa menyembuhkan orang sakit merupakan aktivitas yang konsisten dilakukan Yesus dalam pelayanannya. Kali ini ia berkenan menyembuhkan seorang penderita kusta yang memohon kesembuhan darinya. Permohonan orang itu tampaknya didasarkan pada iman yang teguh bahwa Allah mampu menyembuhkannya. Melalui pelayanan Yesus, iman inilah yang menggerakkan hati Yesus dengan belas kasihan, sehingga ia pun mengulurkan tangannya dan mentahirkan orang sakit itu dari kusta yang dideritanya. Dengan sekejap ia menjadi tahir, baik secara fisik maupun sosial. Kini tidak ada lagi yang menghalanginya untuk kembali ke tengah keluarga dan persekutuan orang beriman yang selama ini ditinggalkannya. Kesembuhan fisik dan pulihnya relasi bersaksi dengan orang-orang sekitarnya memotivasi mantan penderita kusta itu bersaksi dengan giat kepada siapapun yang dijumpainya. Demikianlah kesaksian menyebabkan banyak orang dari segala penjuru mencari Yesus dan datang kepadanya. Kisah mujizat tersebut mengajak kita yang selama ini ragu ataupun kecewa kepada Tuhan untuk kembali berani, berharap, dan meminta pertolongannya. Mintalah dengan rendah hati dan di dalam iman bahwa Tuhan sanggup menolong kita yang tertekan oleh berbagai persoalan. Percayalah, hanya Tuhan yang berkuasa mengubah keadaan dan membuka jalan. Jangan biarkan penderita melumpuhkan iman kita. Sebab adakah penderitaan yang kekal? Tidak ada. Karena itu, mendekatlah kepada Tuhan dan nantikanlah mujizat-Nya. Jika kita telah menerimanya, marilah nyatakanlah syukur kepada-Nya dan saksikanlah kebaikan-Nya. Tinggalkanlah pula kehidupan lama dan segala dosa yang mendukakan hati-Nya. Dengan begitu,
banyak orang akan memuliakan Tuhan dan percaya kepadanya, serta diselamatkan. Selamat bergumul dalam pengharapan, selamat menanti dalam kesabaran, selamat menerima pertolongan Tuhan. Dialah satu-satunya penyembuh, penolong, dan penyelamat kita yang berkuasa. Amin. Bapa, Opa Oma yang terkasih, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kehidupan kami, dan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat dalam kehidupan Oma Opa dan kita sekalian. Amin. Oma Opa serta Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah mengikuti acara SPMAB malam hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita sekalian. Amin.